Ayah bunda semuanya, hati-hati mengayun anak terlalu kencang karena dapat berisiko menyebabkan baby shaken syndrome. Apa itu? Baby shaken syndrome adalah gangguan pada sistem saraf anak yang terjadi akibat goncangan yang terlalu kuat atau terlalu ekstrim. Gejalanya bisa berupa gejala ringan hingga gejala berat seperti kejang, penurunan kesadaran, dan muntah pada anak. Nah, cara menghindarinya adalah dengan menghindari bermain seperti melempar, atau menggoncang, ataupun mengayun anak terlalu kuat. Nah, jika ayah bunda dalam kondisi stres, atau cemas, atau panik, tenangkan diri Anda.